Okey, cepat review bang. Okey geng, so inilah dia hasil tangkapan kita. Tak seberapa sebab ada yang dah kita nego tadi kan. Ha, biasalah yang mengirim-ngirim ni kan. Penat baik beratur tadi. Tapi, bukan itu pengisian video kita hari ni. Sekarang ni, aku punya video, aku nak review apa yang aku beli tadi. Ramai pula tiba-tiba suruh aku review. Okey, ni kita tunjuk. Satu-satunya sebab aku beratur tadi, aku nak tengok durian krip dia macam mana. Oi, memang borong sakan aku tadi. Ramai jugalah cakap dengan aku tadi, yang ni mana sama dengan yang kau beli dekat luar tu. Ah, yang ni yang mix punya. Kau tengok. Uyai-yai. Diorang cakap yang ni bukan setakat krim je banyak. Dia punya isi inti tu pun banyak juga. Ah, tak apa. Ah, kita try tengok. Yang kita laki-laki ni, benda ni nampak macam sama je. Ada masalah pun. Tapi kita rasa dulu. Kita tengok apa perbezaan. Kita rasa apa perbezaan ni. Memang rasa lah durian tu lebih. Nah, yang ni yang dia orang maksudkan tu, inti dia tu kat dalam tu lebih. Krim dia pun banyak, inti dia pun banyak. Padulah apa cakap. Ha, yang ni kita letak tepi dulu. Kita tengok yang kedua pula. Mini mild cheese. Dekat sini kita tengok dia ada 8 flavor. Pula kalau kau tengok, dia macam durian krip tadi tapi tidak berkulit. Memang mantap. Tak rasa tak? Aku tengok je, aku review. Macam biasa kita rasa yang durian dia punya flavor. Ha, dia nampak macam lebih menarik daripada flavor lain. Dia ada juga flavor lain macam Oreo, strawberry, kapit ni aku tak tahu benda. Cismo, Biscoff, Nutella, Milo. Ui, aku cakap engkau meleleh, Mat. Tengok. Okay, kita letak tepi dulu. Kita tengok makanan yang seterusnya. Yang ni aku tengok macam lebih kepada buah-buahan lah. Kau tengok ah. Lebih kepada buah-buah je. Yang ni dia set dengan yang ni tadi. Tuang sekali ikut dalam ni kalau nak minum. Yang ni pun buah juga. Bawah dia macam ada puding sikit. Kau tengok. Macam mana makan pun aku tak tahulah. Aha, yang ni aku tak adalah. Aku lebih kepada durian krip ni tadi. Kau nak tengok aku makan yang ni pula ke? Kan kepunan pula korang kan? Eh, tak apalah. Kita sambung next video lah. Kalau korang nak tengok aku review dua ni, korang komen part 2, okay? Macam biasa lah, geng. Mantap, boy.